Dalam 200 meter belok ke kanan. Dia cakap, okey. Tapi tempat ni lain macam lah bro. Alright guys, yang mana sekarang tengah tengok tu, belok ke kanan. Tahu kanan. Jangan lupa subscribe guys. Okey, Alung rasa konten ni memang biasa je, tapi ada satu pengisian, pengisian yang baik lah bagi Alung untuk korang yang... Anda telah sampai di destinasi. Dah sampai, mana rumah dia? Mana rumah dia? Dah sampai, okey, kejap. Alright, sekarang kita dah sampai rumah sahabat Alung tu. Kali ni GPS tak buat hal, Waze tak buat hal, so kita sampai. Cuma tadi je dia buat hal sikit. So, kita tunggu. Mana orangnya? Okey, ni dia orang dia. Alamak, Aluya gara ni kereta. Dan dia punya puteri yang comel. Oh, pandai. Bye. Okey, jom kita bersama Aluya gara ni kereta. Assalamualaikum. Okey, siapa tak kenal sebelah ni guys? Galeri kereta bro. Biasa dia datang Melaka shoot gua. Tapi hari ni gua nak shoot dia. So, kita nak borak je dalam kereta pasal Aluya nak belanja Alung hari ni. Belanja apa? Goreng pisang kan? Pisang. Goreng pisang lembek. Goreng pisang lembek? Yalah. Eh tapi bro, goreng pisang lembek sedap bro. Aku suka daripada yang yang kadang, muda-muda tu. Ah, kadang tak kunyah dia tak masuk. Sialah. Okay Lia. Aduh. Eh lama tak jumpa kan? Pasal apa? Yelah COVID. Lepas tu aku pun dekat Melaka. Kau pun dekat. Eh terus kan? Ya, apa kata kita pakai tali pinggang? Sebab apa? Bising kan? Sorry. Walaupun kita jalan belahan. Ah ya. Yeah. Walaupun belahan kita pakai. Sebab dia mengganggu kita punya suara. Suara. Okey dah. Kejap-kejap dulu. Hari tu last datang Melaka tu bila lah? Masa bulan 11 eh? Ya kau apa sen? Kau datang kedai makan aku kan? Ha. Apa kes dengan brother tu lho? Brother yang... Dapat tangkap. Oh yang kacau kita tengah siap tu? Ya aku tangkap bro. Dapat budak kamu sebelah. Dia memang mental. Aku dah pukul dah. Serius? Ya aku dah pukul. Aku tak ada lebih. Aku dah pukul. Tapi... Tapi sebenarnya video tu aku prank kau. So aku simpan benda tu lama. Aku nak shoot juga. Aku ingat aku nak buat satu konten untuk bawa engkau pergi balai polis. Tapi tak ada masa kan. Lepas tu COVID kan. So hari ni aku cerita memang aku prank kau. Haram-haram. Sialah. Aduh. Kau jangan marah dulu ya. Itu kecil tu. Aku banyak lagi nak prank kau sebenarnya. Tapi dia tu siapa sebenarnya? Dia tu adalah budak kampung aku juga. Dia tu bekas komando. Kalau kita tibai dia hari tu, dengan aku kena tibai. Patutlah dekat dalam video tu, ang sengih-sengih. Bila aku edit tu kan, aku tengok ang sengih-sengih. Itulah aku pula boleh. Hang pula boleh masuk gaya aku sesegi. Aku cakap aduh dia ni. Dia ke spoil lah kan. Tapi guys, sebenarnya long prank je Aluya. Gila siapa nak kacau kena ni kereta kot. Kan. Lepas tu kita berantai. Tak ada orang nak kacau insyaAllah. Barang kita pun tak kacau orang. Orang pun okay dengan kita semua. Happy-happy. So dekat mana kedai goreng pisang lembik ni? Dekat sebelah sana. Oh, kena U-turn eh? Jangan jauh sikit lah. Boleh. So, Luya, ikutkan kita punya event bulan 2 ni kan bro? Ujung bulan 2 kan? Tahun 2021. Ya, yeah, event besar gila yang last sebelum COVID pun kita buat Luya. Yeah. Sekarang ni, 2 minggu sebelum PKP. Yes. Kita buat event. Kita buat event tu dekat MICE kan? Haa. Lepas tu, 2 minggu lepas tu PKP. So, adalah itulah event kereta terbesar last di Malaysia kata aku. Kita buat kan? Untuk tahun 2020. So, terus PKP sampai sekarang tak ada event. Ada pun buat event sorok-sorok. Kan? Macam meet-meet, lepak-lepak. Event-event besar tak ada. Yang proper punya event yang tak ada. Yang proper punya event tak ada. So, Alung ingat tahun ni, bulan 2 bye. Aku nak buat gerai kita dah lama tak buat. Volume tu kan? Lepas tu, aku call kau kan hari tu. Kau cakap, tak boleh Long. Apa? Tak boleh. Itulah, aku pun ada call macam Ali lah. Ali Kupar, Retro Havoc tanya dia. Dia pun cakap 50-50 lah. Tak tahu.
mungkin tak boleh kot sebab untuk keselamatan kan dia kan. Betul betul. Kan jadi kluster. Oh, kluster Gallery Creator semua roket sial. Bapa kena kecam sial. So apa kita nak buat bro sebenarnya sekarang? Okey. Okey, untuk engkau kongsilah apa benda yang mungkin yang kau buat. Ni kau dah buat terus. Terus. Okey ni. So macam mana dulu ya? So kita tak boleh buat event ni, kita nak buat apa ni bos? Nak buat tak boleh nak ni tak boleh buat apa lah. Kan. Event memang tak ada lah, tak boleh nak buat apa-apa kan. So straight lah. Kalau macam GK tu sendiri saya banyak buat konten apa? Content creator lah. Content creator lah, review apa semua kan. Tapi nak buat event tak? Event tak, tak boleh. Tak boleh event pun tak ada event. Kadang-kadang kita buat review lah. So Luya, aku nak tanya kau sebab kau dulu dalam bidang yang lain, lepas tu terjebak dalam bidang otomotif macam ni. Dah berapa lama sebenarnya kau shoot video kereta lah, gambar kereta ni sebenarnya? Walaupun ada orang pernah review kau, Pekin pernah review kau kan? Dia pernah tanya soalan yang sama lah. Sama. Okay, takpe, ni kat channel aku, korang kena dengar pula. Okay. Actually, time tu 2016. Alright. Time tu memang perasan lah media kat Malaysia ni, diorang jarang buat video kereta. Banyak kita modify. Banyak dia. Oh, kereta okey right. Serta-serta kereta je kan. Lepas tu maknanya kalau dia orang buat pun jumlah video dia tu tak banyak. Maknanya tak kerap lah dia orang. Okey, tak kerap. Jarang-jarang lah. Jarang-jarang. Okay. So sekarang lepas tu bila tengok balik, itu adalah salah satu macam peluang untuk tunjukkan nama kan. Lepas tu tapi konsep dia berbeza lah. Lebih kepada video dan upload dia banyak. So sampai sekarang dah 2000 upload. Gila eh. Bukan senang bhai nak buat 2000 video, gila je. Dalam masa berapa tahun lah bhai? Lu ya? 4 tahun. Nak masuk 5 tahun eh. Bulan 3 bukan ni senang bulan. Yang nampak sekarang gila dia kereta power je. Tapi dulu mengangkat apa abu, belajar editing dah bagi nak pecah kepala. So Luya, selama 5 tahun ni apa kau nampak perbezaan kereta dekat Malaysia dulu dengan sekarang? Jauh tak beza? Kita punya martabat tu orang cakap, standard sampai mana? Sebab kau pun pernah pergi luar negara juga tengok kereta-kereta luar kan. Kalau tengok dia punya apa orang cakap tu, culture scene tu sendiri lah. Sebab kalau kita tengok yang dulu-dulu tu banyak kereta-kereta yang main audio auto show lah, main lampu-lampu lah. Lampu tu so, banyak. Performance tu kurang kan? Performance tu ada tapi tak berapa banyak. Yes. Jadi orang sebab banyak pun event auto show semua kan. Jadi lately dia makin lama makin kurang. Yang event auto show tu. Yang untuk audio ke atau auto show ke. Okay. Dia lebih kepada sekarang ni dah macam standard dia dah macam nak pergi ke Thailand, Indonesia kan. Yes, saya nampak tu. Jenis yang main kita apa? Kosmetik main juga. Okay. Performance pun main juga. Dengan engine bay dia tak in apa semua kan, memang cun-cun lah. So beza lah daripada dulu. Tapi betul ya, zaman aku okay. Aku buat nama yang betul-betul masa aku pergi Bangkok. Time tu kau tak pergi kot. Yang first aku pergi tu, wakil Malaysia tu pergi Bangkok tu. Masa tu kereta kat Malaysia ni ada power-power tapi macam biasa-biasa. Tapi lepas aku balik pada Bangkok, dan selepas aku rasa selang setahun dua tahun masa tu, aku dah nampak dekat Malaysia ni kereta dah mula Evan-Evan. Maknanya lagi contohlah macam Honda Jazz, kita tengok kan. Lepas tu kita tengok macam kereta-kereta Mitsubishi Evo tu memang lah dia orang main banyak, lebih main performance. So macam dari segi macam banyak orang kita dah cuba barang-barang luar macam Liberty World, GTR, white body macam tu. White body gila-gila, rim gila-gila. Lepas tu banyak main CF, main carbon. Kalau dulu kurang orang nak main macam tu. So aku dah nampak lah sekarang dengan dulu level Malaysia punya pemotoran dah memang dah naik gila. Orang cakap dah boleh-boleh level-level dewa lah. Tapi kejap betul-betul yang power lah pemotoran ni memang bagi Asia je sebenarnya. Yang aku yang masuk aku dia punya hardcore tu lah.
hardcore dia. Bagi Asia tu macam Jepun lah, Thailand lah. Lepas tu kita ni pun baru-baru ni mana goreng pisang lembik di sini. Lepas tu aku sendiri pun jual barang pergi overseas. Aku nampak lah yang yang bagi nama customer-customer US, New York. So sebab negara dia orang tu macam New York, London bro. So bila dia orang pun pakai barang-barang yang dibuat daripada Asia banyak. Betul. Order daripada Jepun, order contoh macam aku, customer aku order daripada aku Malaysia kan. Terus kan. So dia yang tolong mempromosikan sebab negara dia tu dan channel dekat sana kuat, banyak blogger yang banyak. Bila kita tengok je, kalau dulu kita tengok search je, oh semua kita overseas. Pasal media ni dekat sana dia orang lebih maju sikit pada kita untuk penyampaian di Google lah, di YouTube apa semua kan. So kita baru lagi. So kalau dulu tengok kereta memang semua kereta masalah je kan. Tapi barang-barang yang dia orang pakai, banyak barang-barang negara-negara belah Asia. Jepun lah kan, Malaysia lah, Thailand lah. Lagi satu yelah macam hang cakap tadi, media-media tu kan. Kat Malaysia sebab pendedahan media tu tak banyak dulu. Sekarang dah banyak. Sekarang dah banyak. Jadi bila dah media tu dah banyak, pendedahan tu dah banyak, maknanya orang lagi suka nak nak tengok main kereta yang lagi lagi power kan. Betul. Sebab sebabkan kau juga rasa aku, sebab okey katakan kau shoot hari ni, kau shoot Myvi contohlah. Myvi tu perfect, carbon lah, engine bay cantik, white body, gedebuk-gedebuk lah. So geng-geng yang lain yang yang tak ada idea nak buat kereta dia, dia ada money untuk spend tapi dia no idea, nothing. So dia dapat kebanyakan rasa aku, okey dia banyak dapat idea mungkin daripada video-video kau, gambar-gambar kau. So ada banyak lagi akan berkembang. Betul, so banyak lagi kita power. Betul. Kalau dulu dia orang mungkin tak ada idea macam nak buat apa sih, duit ada RM10,000 baik. Betul. Tapi nak buat apa, takkan nak pasang lampu, klik-klik, nak pasang audio. Sebab beza kalau zaman dulu kita beli kereta, player bodoh, kereta tak ada orienti kan. Zaman sekarang kau beli kereta semua dah ada touchscreen. Alam kau tak boleh nak tukar. Kau tukar sikit, tukar audio, tukar exo apa semua tak ada orienti. Kan. So zaman sekarang memang banyak perbezaan dah daripada dulu punya modifikasi. Banyak yang dah ada, dah complete. So benda-benda yang accessory yang penting yang untuk wow je dia orang buat lah, yang berani lah. Then lepas tu tapi ni, kejap Malaysia awek jual goreng pisang lembik ni. Tahan man. Patut kau tak nak sini. Wah, ada darah ni bro. Bini aku yang hobi. Oh bini. Sedih lah bini kau. So beli. macam mana tak, tak. Kau bawa aku. Kau tengok lah awek. Kau nak tengok tak? Aku tak payah lah kan. Tak payah. Tapi kata aku Aliyah suka datang sini pasal awek tu. Goreng pisang lembik. Okay, kita tetap lagi kita beli goreng. Eh tapi tak boleh. Sambung lah ni. Sambung lah nak cakap apa tadi. Anda lupa apa? Aku pun dah lupa. Dah lupa. Okey, kita aku beli. Cepat lupa. Okey, kita beli goreng pisang. Okey, okey, right. Okey, guys. Kita dah dapat goreng pisang lembik. Aku nak tengok. Ini eh? Ini pisang tanduk. Ini pisang. Tapi pisang tanduk tu pun lembik pula. Ni eh, lembik dia. Ini yang kita. Aku tak boleh belah tu. Semua tengok kira ni kereta ni. Anuja ni dia jenis macam okay. Dia tak ada jiwa tu. Oh gula aku ngomong-ngomong. Kalau anak telan tu boleh. Lembik. Tak boleh tu. Dia ada macam eh bateri lu. Dia ada macam apa, crispy-crispy. Tersekat kat tekak lah. Okay lu ya, sambung balik cerita tadi. Apa tadi ya? Dia biasanya kalau dah makan ni dia lupa semua tau. Okey, soalan aku tadi tak salah aku. Perbezaan kereta lah dulu dengan sekarang kan. Aku dah cerita dia. Dah. Dah yang yang lagi satu tu apa tadi ya? Kau ingat lah. Aku lupa. Okey, kan aku ingat pula. Kau ingat? Pasal media kot. Media. Media kat Malaysia ni bila dia dah banyak tu dia maknanya scene tu lagi berkembang lah sebenarnya. Bila dulu media tak banyak, tak ada banyak orang buat coverage, jadi penyampaian tu pun terhad kan. Orang nak tengok pun, orang nak apa, nak jadikan sebagai panduan pun
tak banyak. So kita kena berterima kasih lah pada gerai kereta yang menonjolkan apa benda-benda yang hebat dalam YouTube dia, dalam Instagram dia, yang boleh buatkan korang dapat idea, dapatkan tahu kedai tu kat mana, dapat idea you want to make, nak pakai rimon apa. Okay, sebenarnya apa? Sebenarnya konten yang keluarkan GK tu sebenarnya adalah sharing daripada owner. Betul. Sebab kalau macam okay, semua kereta saya yang review, dia tak best lah. Maknanya sebab kereta tu modified. Jadi owner tu dia ada dia punya apa orang cakap, dia punya karakter dia sendiri. Jadi apa karakter dia nak untuk apa yang dia nak untuk kita. Jadi paling sesuai dia daripada dia bercerita. Jadi setiap video tu dia memang akan beza. Ada yang owner dia cakap suka gelak-gelak, ada yang owner dia serius sangat kan. Macam-macam lah. Kau ada owner serius kan? Macam kau ada. Kita interview pun ketara. Ya kau ada. So Luya, apa pengalaman kau yang paling kelakar selama kau buat review kereta ni? Ada tak? Kongsi sikit. Contoh macam owner tu pakai kereta Myvi je. Bang, kereta saya Viva bang, bukan Myvi. Ada macam tu. Sampai owner pun tak tahu kereta apa dia pakai ya. Pernah tak? Yang itu tak ada lah. Tapi yang biasa kelakar tak ni straight. Kadang kelakar tu macam kena lalu sini. Owner, kalau korang perasan video potong perdana Bob baru lagi ya? Baru lagi. Okay. Jadi owner dia kelakar. Jadi nak interview dia memang agak kena main peranan betul-betul. Kadang-kadang tengah-tengah shoot tu gelak kan. Jadi bila dah gelak tu kita pun dah lupa lah. Dah lupa. Aduh. Jadi itu antara ada lah, tapi kadang dah lupa lah. Okay, baik tu. Lepas tu lihat kat Malaysia ni banyak-banyak kereta. Rasa aku dah beribu kereta go shoot ada rasa aku kan. Kan? Ya. Habis kalau ada 2,000 video itu pun ada juga video yang kau tak shoot kereta-kereta yang biasa kadang ambil kan. So apa kereta yang kau rasa macam memang sial lah kereta ni, power sial, memang kau suka kereta tu, memang kau pernah shoot? Tak apa, kau nak kat kereta aku pun apa, aku ambil aku. Kau kena dulu. Bukan kereta sport rocket lah. Okay. Tak apa, aku tak kena. Sial lah. Kau kena tidur, kau nak tahu ni. So owner pasang tinggi kau. Kereta apa lalu yang pilih? Tapi kereta Toyota MR2 Marlboro. Oh, yang masa pergi Thailand tu bro. Okey. Sini. Mana kereta tu lama tak nampak? Ada. Dia letak kat Johor tapi Cina punya. Jadi dan tu memang buat coverage untuk team-team Malaysia yang pergi ke Bangkok. Auto Salon kan? Kau? Di Bangkok ke Hanyai? Hanyai. Oh, Hanyai. Hanyai punya event. Jadi JK dia buat coverage lah untuk kereta-kereta yang pergi sana. Tapi MR2 tu memang range belakang kan. Tapi kau yang pisang lembik ni lagi rare bro. Jangan cakap. Kali datang lagi. Sedap kan? Apa tu antara yang best tengok ah. Yang lepas video tu viral. Video tu 1M lebih kan? Tak baik. Tambah. Cuma lepas video tu viral, ramailah orang-orang daripada luar negara cari kereta tu. Antes mencari. Oh ya. Sebab MR2 ni salah satu kereta yang aku suka juga. Pasal dia macam unik sikit. Enjin kat belakang. Lepas tu dia punya ada kontot sikit. Contoh macam okay, budak dekat Thailand yang warna oranye tu, Dia adalah salah satu owner buat body kit juga di Thailand. Aku lupa siapa apa benda kan. Apa tak nama dia. Dia dapat dengan aku. Dan MR2 yang viral tu pun MR2 dia juga warna oranye tu. Yang Take weapon tu aku first time pergi Bangkok show, aku kenal dengan dia pergi bengkel dia
tapi dia adalah seorang yang sangat-sangat humble bagi aku. Dan kerja dia memang teliti, dan dia pun respect dengan aku punya kerja. Dan aku pergi tengok dia punya kerja pun, dia memang terbaik kan? Marble. Kat rumah bro, masa tu dia buat sebelah tu rumah dia. Lepas tu kat tepi tu dia ada macam stok gudang bawa ke belakang kedai dia. Dalam kampung kan, dalam kampung, masuk jalan kecil je. Budak-budak Thailand bawa kan, pergi rumah, pergi tengok tempat dia. Tapi dia punya style macam tu, macam dekat, bila macam kat Malaysia pun ada juga yang kita, tapi sebenarnya tak payah buat dekat gudang besar pun. Sebenarnya tak payah. Dia kalau kerja kita cantik ni, contohlah macam aku pun, kalau orang pergi tengok tempat aku buat kerja, dalam hutan je bro, bawa pokok. Tapi barang sampai US, sampai New York kan. Tapi bawa pokok, relax. Ada pokok durian ke? Ada pokok durian, ada pokok mangga dia. Eh, pokok manggis ada. Tapi bisa lembik tak ada kan? Ya, lembik tak ada. Lembik kat sini bro, madu bro. Eh, belum masuk sini lah? Tak boleh. So, kalau tengok konsep-konsep macam tu, kau tengok macam ada RWB ke ataupun Rocket Bunny, dia punya kedai simple-simple je, biasa ya, bro. Tapi nama dia tu, kerja dia, dia dan hasil kerja. Dan macam contoh, aku pernah dengar cerita ni tapi aku tak tahu betul tak betul. Ada satu, okay, siapa tak kenal Liberty Walk Kato. Dia macam aku punya, salah satu aku punya idola juga, Liberty Walk tu. Dan aku pernah dengar satu cerita ni, dulu Kato ni buat body kit GTR ni tak laku baik. Tak ada orang nak beli. Dan ada satu Mak Salih, dia dah give up, aku dengar. Dia dah give up, lepas tu ada satu Mak Salih ni daripada overseas beli, masuk Shima Auto Show tak salah aku. Terus meletup. Body kit Liberty Walk ni. Tapi sebelum dia meletup tu, dia ada story juga. Sebab dia kan main Lambo. Ada satu Lambo lama tu, aku dengar ada satu orang Jepun ni bagi dia pakai Lambo tu untuk dia buat body kit, untuk dia pergi show dekat Itali tak silap aku. Tapi lala owner tu mati, owner tu bagi Lambo tu dekat dia. Sebab tu sampai sekarang dia tak jual Lambo lama tu. Tak silap akulah, aku tak study. Tapi aku dengar cerita macam tu lah. So tak semua benda kita buat, kita kena give up, betul? Contohlah macam hang ke, macam aku kan. Dulu aku buat body kit kereta ni, buat-buat viral, orang kena, oh, kereta dah alung, gila saya, gila. Tapi tak ada orang nak beli. Aku cakap, ish, tak ada orang nak order. Orang puji, nama kau besar, orang tahu. Tapi tak ada order. Tak ada, tak ada sale. Tak ada sale, nothing. Mula-mula aku happy lah, nama orang kenal kan, kereta aku kan. Tapi tak ada sale. Sampailah satu hari tu, aku rasa aku dah give up. Dan aku cakap dalam hati aku, ini event last aku nak pergi main dekat Bangkok Auto Salon, Thailand. Dapat invite pergi sana. Lepas tu pergi je sana sekali je. Sampai sekarang, babu, satu dunia orang kenal kereta aku dan banyak orang order. So, jangan cepat putus asa. Sebab dia belum, Allah belum nak bagi jalan lagi. Betul. Kalau kita terus je usaha, mesti ada jalan dia, betul? Betul. Sama kan macam dulu. Dulu waktu buat, waktu start buat tu kan, bukannya buat full time terus, buat part time lah maknanya. Yalah, suka-suka lah kan. Sebab kau pernah cerita aku, kau bagi IT sebenarnya kan, bukan IT, bidang kau. Bukan bidang apa dah, ambil video ni semua kan. So dulu orang tak tengok sangat YouTube ni, sebab memang boleh monetize apa kan. Tapi sebulan $4, bulan ke depan dia $8. $8 nak bayar duit apa? Betul juga kan. Tapi aku kena bersyukur lah, pasal aku buat YouTube, pasal dah ada nama, buat je terus senang. Macam kau langsung tak kenal ke orang kan. Kena banyak konten kan yang apa tu. Kena buat bagi orang. Lagi susah pun. Time tu memang struggle lah. Memang selalu nak give up juga lah kan. Sebab kau buat macam kau, tak ada orang tengok. Duit tak naik-naik. Syuk bagi nak gila ni. Penat lagi kan. Kadang upload view pun tak banyak apa semua kan. Jadi, tapi kita minat. Okay. Minat tu yang jadikan kau berjaya sampai kali ni. Minat tu yang buatkan tak give up tu lah. Walaupun kita dah malas nak buat, tapi seronok buatnya. Macam dia jadi macam buat satu hobi lah. Hobi lah, macam tu. So sekarang ni tiap-tiap minggu mesti nak kena shoot kereta. Macam tak shoot macam tak kick kan. Tak best lah tak shoot. Tak keluar, mungkin tak kena panas kita. Tapi ya, dah berapa tahun, dah 5 tahun dah. Tak habis kereta lagi kan. Ada bro. Aku kadang-kadang fikir,
macam dah habis je kita semua. Semua lebih adalah sapu. Tapi sebenarnya tak habis dulu kan? Tak habis. Tak habis eh? Ada yang lahir yang baru kan? Ada. Lepas tu Chan JK dia banyak cover central lah kebanyakannya. Sebab first kekangan masa kan? Ya. Jadi yang geng-geng Southern, Johor, yang Northern, yang belah pantai timur pun ramai yang nak, ramai yang panggil. Tapi kau tak ada masa nak pergi lagi kan? Sana ke belah pantai timur kita pada padu kan? Tu guys. Geng-geng Ibu kan? Ush. Jom belah pantai mana semua kita mau-mau tu. Dia orang punya hardcore lah. Hardcore? Tapi diorang itulah. Spend gila-gila siapa. Barang diorang pakai bukan barang biasa-biasa. Ada masa lah kan? Sebab tu kadang kalau dia orang tengok video yang keluar tu kebanyakannya central lah. Kebanyakannya central KL lah. KL Negeri Sembilan Melaka lah. Ada je owner dari Melaka datang lah. Tapi okey lah, alhamdulillah. Dah 5 tahun sekejap lah. So kesimpulan dia kat sini. Apa kesimpulan dia lho? Korang kalau buat something jangan cepat give up. Betul. Kau dengar Alung yang bercerita, Alung bercerita tadi. Sebab ada je budak DM aku, bang bang saya nak jadi macam abang. Aku kadang aku balas tau. Tapi sebenarnya walaupun aku daripada dulu pengemis sampai sekarang, aku rasa okey Tuhan tu dah bagi aku rezeki. Kita bersyukur tau. Tapi still rasa macam aku ni sebenarnya memang belum berjaya. Aku ni aku pun rasa aku macam tergantung lagi tau. Belum dapat benda yang betul-betul aku rasa berjaya. Walaupun orang tengok kadang, yelah orang tengok kita, Alung macam kereta macam ni lah kan. Lepas tu macam tak ada kerja, relax. Tapi kita punya zone tak tahu kan. Orang kebanyakan dia nampak dia nampak senang kita. Dia tak nampak macam mana kita punya susah. Kadang-kadang dalam bukit tinggal RM1. Takkan kita nak cerita. Kalau inai aku post kat story aku, Alung susah lah sekarang tinggal 100 je. Macam mana eh? Kau agak orang tolong ke tolong gelap? Tolong gelap. Dan orang takkan percaya. Biar ke dah Alung ada RM10. Tapi benda tu pernah terjadi tau dekat aku Luya. Ada satu kawan aku ni, dan dia pun aku dah lama tak jumpa dia. Aku agak dia tengok lah video ni kan. Dia ni dulu sangat-sangat hebat lah bagi aku. Dan dia menggunakan jentera Ferrari F430 pada masa tu. Zaman tu aku rasa aku kalau zaman tu pakai M430 memang orang kaya lah. Betul-betul kan? So dia ni sangat hebat bagi aku. Sampai satu masa tu dia call aku nak jumpa. Aku pun pelik, brother ni nak jumpa aku apa hal ni lah. Tapi dia jumpa aku dalam keadaan dia betul-betul susah. Tapi dia datang buat Ferrari kan? Oh iya ke? Dia datang buat Ferrari dia. Lama. Masa tu kau ada kawan pakai Ferrari. Bapak je. Ya bang. Kau bakal gitu je. Respect kan. Dia datang duduk dengan aku. Dia cakap long. Saya sekarang ni ada masalah. Dia tak pinjam duit kat aku. Tapi dia nak ceritakan dia cerita kisah dia. Sebenarnya long. Dia buka tau. Dia ambil beg duit dia macam ni kan. Dia buka. Dia tunjuk. Aku tinggal RM10 bro dalam poket aku. Lepas tu bank aku semua dah memang dah habis. Dan ni adalah kesilapan yang dia buat. Tapi aku tak boleh cerita kat sini dah. So dia cakap memang dia tinggal RM10. Miak dia, dia siap bawa aku siap naik kereta dia. Tengok miak dia boleh jalan dalam 80km lagi lah macam tu. Aku macam aku jam lah. Dia nak jumpa aku takkan nak pasal ni. Dan dia cakap abang tak nak pinjam duit kau, tapi abang nak jumpa kau nak luarkan. Abang tak tahu nak cerita kat siapa. Sebab mungkin dia rasa yelah aku orang biasa-biasa. Dia boleh cerita. Kalau dia cerita kat kawan-kawan dia, mungkin kawan-kawan dia cakap eh semak lah brother ni. Yelah kawan ni pun level-level dia. Mesti nak pinjam duit aku sial. So dia tak boleh nak luarkan. Dia luar aku. Kesimpulan kat situ, kadang-kadang kita ni tengok orang, nampak orang tu macam usha kaya lah. Contoh kita tengok Dato' Alif ke, siapa-siapalah yang kaya. Kadang-kadang tak semestinya orang tu kaya, dia tak pernah susah. Kadang-kadang dalam kekayaan dia tu kena, orang cakap air bodoh lah kan. Kadang-kadang duit pun tinggal RM1 dalam market. Kadang orang tak percaya kan. Contohlah macam aku, kalau aku cakap sah, aku bank zero, tak ada duit. Dalam poket adalah dalam RM300-400. Kau tak percaya tak? Kau tak percaya tak? Aku tanya kau, susah nak gaya. Kalau you tidak nak losial. Tapi aku nak sampaikan kat sini, itulah memang ada sih kes macam betul tu. Kan sebab yelah
kadang rezeki tu kan masing-masing lain-lain kan. Kadang kita nampak orang tu nampak senang padahal tapi dia susah. Sebab itulah aku daripada susah dulu sampai sekarang dulu ya. Daripada aku ikut orang pungut derma, pengemis dulu sampai lah sekarang. Aku bila start senang je Tuhan bagi rezeki tu, tak adalah senang mana, alhamdulillah. Aku pegang satu benda, jangan riak. Kau senang macam mana pun jangan pilih kawan. Kau naik bisikal ke, kau naik dalam kaki ke, jumpa aku tegur, semua jadi kawan aku. Aku punya stand tu. So aku tak letak kan, eh kau pagi kita viral, takkan nak lepak aku tau. Aku bukan macam tu, semua aku kawan. So macam budak-budak kadang aku keluar, nampak aku naik bisikal ke jauh, bang, aku berhenti layan dia orang. Kadang-kadang aku tahu dia nak ambil gambar, handphone ada dia? Tak ada lah bang, aku ambil gambar dengan dia. Aku pun kat story, kita tahu dia ikut kita kan. Tapi dia budak lagi, so happy lah dia macam tu. Kita happy kan orang kan. So Tuhan pun bagi kita happy lah. So satu benda lah kalau nak pesan, jangan riak. Yang mana dah senang ke ataupun yang susah, jangan give up. Banyak sangat budak-budak yang baru nak naik kadang. Kadang-kadang mungkin lah, mungkin kita punya apa, nak capai kejayaan tu mungkin kat sini. Tapi kita dah sampai dah 99% tu, sebenarnya Tuhan dah nak bagi dah tu. Dia give up. Dia give up kat situ. Uish. Mungkinlah ada satu ni kan, benda yang, terjadi dia, dia rasa macam nak give up. Contoh macam COVID ni lah kan. Contohlah macam COVID dan tiba COVID datang, kita tak cari solution lain dan kita rasa macam nak give up. Nak lepaskan je semua kan. Padahal kalau kita buat tu, mungkin kita berjaya. Betul. Dan lagi satu aku nak pesan kepada korang bumi-bumi putra, remaja-remaja yang aku sayang. Okay, korang kalau minat sesuatu benda, nak buat sesuatu benda ni, explain aku. Contoh kau minat jual basikal, repair basikal, repair motor, kau rasa kau nak buat benda tu, kau memang ada jiwa nak buat benda tu, kau go. Betul. Jangan tanya kiri kanan. Bila kau tanya kiri kanan, loh boleh ke buat? Saya tak boleh lah sekarang musim COVID. Tanya ni lah. Kau mana kerja repair motor bro? Tapi kau ada jiwa dan kau memang minat benda tu. Tapi bila kau dengar orang kiri kanan kau cakap, so kau macam sampai bila-bila sampai kau bila dekat situ, kau dekat tiang tengah-tengah. So depan kau ada lorong kiri kanan, kau kat tengah kau termenung. Sialah, macam mana nak terus ke kiri ke kanan? So bagi Along nak berjaya, rasa hati kau boleh nak buat, go terus. Jangan tanya orang kiri kanan, kau bantai dulu, kat situ kau boleh tahu. Yes. Bila kau tanya orang, bila dah ada masalah nanti barulah kita fikir macam nak selesaikan. Dan dalam masa sama, masa nak langgar tu, kena ada satu benda gila lah. Buat cakap Tun M, kena buang malas. Kalau kau rajin guys, kau nak apa semua boleh. Aku percaya bahaya benda tu. Sebab aku pernah susah dulu, aku rasa aku nak ubah hidup aku. Aku pernah kerja dengan Cina ke, dengan siapa-siapa ke, pernah kena maki hamun. Susah gila babi nak dapat RM10 tu, rasa macam gila sial. Wah, sampai macam tu kan. Lepas tu gila lah baik. Lepas tu bila dah sampai tak, masa susah tu sebenarnya dia main dalam kau punya mental tau. Itulah. Dia cakap, "Lish, kau tak boleh macam ni. So kau kena kuat." Eh, aku nak berjaya, aku kena kuat. Sebab aku dijumpa orang satu orang ni, orang kaya tu ya. Dia memang berjaya gila babi. Aku tanya dia tapi silap aku. Tapi ayat yang dia jawab tu padu. Aku cakap, "Tan Sri, macam mana saya nak jadi macam Tan Sri ya?" Sebab dia memang, bagi aku memang kau lah macam tu lah. Dia tanya aku satu benda, "Kau pandai menulis?" Dia tanya aku. Aku cakap pandai. "Kau pandai membaca?" Aku cakap pandai. "Kalau aku pandai menulis dan pandai membaca macam kau, aku lagi kaya pada aku sekarang." Kau faham maksudnya? Maknanya dia tak pandai menulis, dia tak pandai membaca, tapi dia boleh jadi orang macam tu. Aku banyak jumpa orang macam tu baik. Orang yang kaya aku banyak duduk, orang-orang tua lah yang berjaya, bukan orang muda. Orang muda ni lain. Kebanyakan semua buta huruf, tak pernah mengira. Tapi orang boleh kaya raya, boleh berjaya kan. Sebab apa? Semangat. Yalah, malas buang, kerja. Kerja ha. Dia kejar apa yang dia nak. Yes. Sebab aku pernah berjaya dulu dia. Bila aku berjaya, aku rasa aku dah dalam keadaan selesa. Masa tu aku dah ada 3 kedai, kedai seseri ya. Tapi masa tu nama aku tak ada. Tapi aku adalah businessman lah. Kat Melaka aku ada 2 kedai, dekat KL aku ada. Benda tu aku banyak tak share lagi, aku tak cerita dengan orang lagi. Masa aku susah dan lepas tu masa macam mana aku naik. So masa tu aku dah target, umur aku 30, aku nak duduk relax. Mana aku dah ada manager, dah ada staff. Benda semualah aku nak relax. Tapi salah sial.
Salah macam mana? Salah. Kau tak boleh nak relax sebenarnya. Kau kena ada tanggungjawab. Kau ada kedai, kau kena pergi kedai. Kau ada meniaga, kau kena monitor meniaga. Kau tak boleh tinggal suka-suka. Kau harap orang, memang kau bunuh diri. Ya, yeah, betul-betul. Lepas tu aku jatuh tergolek macam anjing kena sepak. Jatuh kedai aku tiga-tiga dah tak ada. Tak ada. Mula kat KL dulu. Dekat KL hilang. Ada juga story nanti aku cerita lah. Kat KL, Jahannam. Lepas tu kat Melaka dia lagi dua. Bila Jahannam je satu ni, dia main dalam kau punya mental lah. Sebab masa tu aku rasa aku mungkin muda lagi. Aku macam bila jadi satu tu benda, aku jadi macam give up. Give up mana ya? Memang pos aku malah nak fikir lah. So handphone aku ni memang 24 jam customer akan call tanya, "Long, ni barang ni barang." Aku sampai off handphone aku. Memang pos lah. Macam tu. Aku dah penat dah letih om. Tu salah aku lah. So lepas tu aku come back. Aku tak buat duit sebenarnya. Tapi aku buat nama. Dan dalam masa yang sekarang ni, itu yang aku super roket tu lah. Super roket. Masa sebenarnya aku dulu dah memang down gila babi. Kereta tu rosak. Aku repair kat satu kedai ni. Lepas tu dah buat body kit tu. Aku termenung kat tepi laut tau. Masa tu Zahid No Acule. Dia orang pertama yang shoot kereta super roket ni. Masa tu body kit tu baru siap. Aku dapat idea kat tepi laut, aku termenung kan. Aku nak try lah jual body kit ni. Patutlah jadi senama super roket tu sampai sekarang lah. Panjang cerita dia. Panjang cerita dia. Panjang. Sini dah 23 minit ni. Lama kita menyanyi. Tapi orang dengar aku cakap dia. Pasal banyak benda-benda yang bagus kan. So apa pesanan kau kat dia orang yang tengok video ni? Jangan kecam. Tak cakap dia jangan kecam. Jangan kecam. Nak go visa lumit boleh datang jumpa saya. Jangan lupa kena subscribe dulu lah. Okay, kita cakap. Tak ada lah kalau... Tak tahu lah kalau... Bengkok, Sian! Aduh, tak ada belah lah. Sian lah. Memang lembik je lah, dia nak lembik lah. Alhamdulillah. Aku banyak foto cakap kau. Mungkin... tak tahu lah definisi orang berjaya tu lah. Mungkin ada setengah orang definisi berjaya bagi dia adalah duit yang banyak. Ada setengah orang definisi yang berjaya tu dia ada masa yang banyak. Ada setengah orang definisi dia berbeza. Jadi setiap orang tu dia berbeza. Jadi setiap orang tu takkan sama dia punya apa kejayaan dia. Kejayaan dia. So macam JK, macam saya nak cakap berjaya ke tak, saya tak ada kot. Nak rasa berjaya tu, berjaya duit banyak ke, tak ada. Okay. Cuma saya ada masa yang banyak untuk family. Yes. Yeah, dan saya rasa benda tu tak satu semua kejayaan orang, satu kejayaan untuk engkau lah. Tak semua orang boleh dapat yang macam kau yang, dapat. So ada setengah orang, yalah, aku nak duit banyak apa semua baru so, ni. Hari-hari ni tidur 1 jam 2 jam duit macam orang gila kan. Masing-masing berbeza lah, berbeza lah. Jadi kita carilah apa yang kita nak. Kejar dunia kadang tak dapat. Kejar akhirat, dunia kejar kita. Itu je. So dua-dua kena ada sebenarnya. Yes. Dua-dua kena ada kan. Macam akulah dulu degil nak mampus. Lepas tu alhamdulillah dah baik. Dan ramai orang aku bawa keluar 3 hari keluar dakwah semua dah keluar 4 bulan apa benda semua kan. Satu tu aku cakap kita ni manusia lemah. Tuhan jentik je. Dah degil balik. Kan. Ha tu biasalah dia kan. Kita manusia memang tak lari pada kesilapan lah. Memang ada silap. Kita kena faham balik ni, kita kena beli balik kan. Kata dah nak habis. Lama kita menyanyi ni, dekat setengah jam bro. So kau boleh share video ni. Dan jangan lupa subscribe channel Gallery Kereta. Kita kena support dia pasal dia adalah satu media yang power bagi alun dekat Malaysia. Dan dia pun dah dekat 1M kan, 800 ribu lebih eh. Dah tak banyak nak pergi 1M. Kita kena support dia guys. Mantap. Dan jangan lupa subscribe lah channel Alun Kelly walaupun tak berapa cokot ni kan. Berapa lom? Apa 20 lebih je. Aku sebab aku baru buat aktif. Dia pekin lah duk bakau-bakau aku. Kau tahu tak dia datang jumpa aku masa tu dia buat video dengan aku. Di mana?
video first dia buat dulu YouTube tu, dia dah shoot kereta aku dengan aku. Masa tu baru 100 lebih subscribe. Aku cakap kau ni memang kau potong aku macam sekarang dah berapa dia? RM1,000 kan, celaka tu. Lepas tu dia kaki cedok kau orang hati-hati. Oh, yang video pergi laka tu. Sialah. So Galeri Kereta ni bagi Along satu media yang hebat lah dekat Malaysia ni. So kau support, subscribe channel dia. Memang mantap. Kau banyak ilmu dia dapat tengok. Lagi segi modification kereta banyak yang Aluya share dekat sana. Dan kereta yang konten-konten kereta yang dia tayangkan sangat mantul, Pak Bu. Boleh, alhamdulillah. Dan banyak lagi kereta yang nak ditunjulkan. Okey. Alung rasa sampai di sini je. Kalau makan kopi lembik ni, sekejap lagi confirm kena pergi sana balik. Okey guys, yang mana dah tengok, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Jumpa lagi di hari yang akan datang. Alright. Bye-bye. Assalamualaikum.